Kan putri mau minum, punya juga. Penyakit putra yang tidak ya, putra yang doa juga putri mau minum. Maka malam ini semua bagian ku yang telah kaya Allah, Allah itu diterima. Ku mandang yang tak buka dari tanya pun Allah Ta'ala menerima. Apalagi malamnya nak tak buka diri. Apalagi lah belinya nak tak baca kata baik. Hei, itu cuma yang kata baiknya. Alak itu menghujud kata dua pemakaan. Raya khat pahlah tu kira Allah Ta'ala. Bedaan dia betul ke dan tu kaya tak tu. Siga tak sumpah dan khut beraya pahlah. Dan kita tangkeh kaul. Ina disebutkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mangqala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tamahlam wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim tanassaral khataya wa dunub maka nuruh pak cukup ni sekalian kesalahan haji nuruh pak cukup haji sekalian dosa-dosa haji kama tanassaral asjarul awraq lagi diuruh dipakai ku akan pun kaya laginya nuruh dosa itu manakala tiga tahun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar apalagi malamnya adalah kalian tuga dakun lam sujud lam dakun lam rukuk lam dakun. Di mana pada minggu tanya kasih mayang, Allah Ta'ala dalam sebuah hadis menutupah menutup dosa di hati baru. Tanya kasih mayang yang dosa Allah menutup hati baru. Maka manakala ada rumah yang dosa yang nuruh bacut. Maka menutup ada rumah ada nuruh. Manakala ada sujud yang dosa yang nuruh dah. Maka menutup ada sujud berarti utama-tamah nuruh. Apalagi dan tak sulam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di mana asalnya adalah zikir malaikat hamalatul arsy, malaikat penanggung arasy, malaikat yang tukang tanggung arasy, tukang mei arasy, makhluk yang paling raya. Di mana awak jadi tukang arasnya Tuhan tak. Sehingga le Allah menyukur subhanallah pak malaikat hingga mengwadai jumeh arah tersebut berarti nyangkah hui hui arah mengwadai hukum subhanallah minta mahlam alhamdulillah minta mahlui lau minta mahlam la ilaha illallah minta mahlui lagi lagi minta mahlam berarti ikut wala hawla wala kuwata illa bila hampir habis berarti minta mahlui lagi lagi. Sehingga menangkik punya bidang yang takut subhanallah walhamdulillah yang lebih habis itu. Apalagi tak takut dan tunggu dalam semayang tak jangka begitu. Muntama juju bui tubuh itu. Pat bui tubuh itu daripada dosa. Lagi bui kehon arah yang demi malaikat tulis penanggung arah. Lalu menungkah sebaiknya bui arah. Menangkik dari bidang yang manakala takutnya bui tubuh itu menyebab dosa-dosa. Sehingga minyak tukung dia kabui. Eh, tak ibadah. Minyak tukung dia kabui daripada usahaan Tuhan itu. Mahu dia dah putus ibadah kepada Tuhan. Maka kerana yang itu dalam penuh dalam orang. Dia ulama-ulama yang tanya. Minyak itu kata baik-kata Allah walhamdulillah. Yang dulu adalah putus rakaat dan terawih. Adalah putus rakaat dan terawih. Dan itu subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia menentuk berbohong kudusun dalam benar-benar biari. Dan sebab tu hanya burung dari ulama. Tak kalah dalam hadis sana yang dia terawai katanya. Bahkan dalam hadis yang bahawa yang takutnya kuih berbohong tu. Hingga dia sebut tu rakaat dia kata nyok eh tak boleh halau tu selalu rakaat. Dia takutnya kuih berbohong tu lah eh tak boleh halau. Dia takutnya eh tak boleh halau. Hingga amat Allah kena rakaat dan sama yang eh takut. Kalau tu awak yang berbohong paling lapar rakaat. Kayak orang paling lapar rakaat. Jangan fikir lah kaya rakaat. Eh, memang hanya ikut mantra yang bahasa awak juga. Hanya ikut zikir yang tukang kukui juga. Sehingga eh dan ibadat kita nyong kepada Allah. Maka malamnya rukun malam ijabah.
malam di mana